Watashino Tomodachi, balik lagi di Cerita Manhua. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas. Atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas Cerita Manhua. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana penjaga dari Kota He memberikan buku teknik kepada tetua keenam. Bawahan dari tetua keenam melihat tetua keenam sangat terkejut setelah membaca buku teknik ini. Dari ekspresi tetua keenam, apa itu benar-benar hukum yang tidak tara? Lalu tetua keenam bertanya kepada para penjaga tentang yang terjadi di Kota He. Setelah bertanya, tetua keenam mengetahui tentang seorang pria dari benua langit bernama Sukiwe. Dia menerobos ke benua Suan Yuan sendirian dan mengacaukan Kota He. Lalu dia membunuh penguasa Kota He dan dua tetua Heavenly Gate. Tetua keenam sangat marah dan langsung mengeluarkan perintah burunan untuk memburu Sukiwe di seluruh benua Suan Yuan. Pada saat yang sama, di sebuah kota, sekelompok orang sedang bergosip. "Hei, apa kau tahu apa yang terjadi pada penguasa Kota Hailin baru-baru ini? Katanya ada seorang lelaki tua dan seekor anjing yang mematahkan kakinya. Kultivasi penguasa Kota Hailin setidaknya berada di Celestial of the Great All Ember Seven. Siapa yang berani mematahkan lututnya?" Seseorang lagi berkata, "Katanya sih seekor anjing. Dan lelaki tua itu sepertinya dari luar kota, dan dia membawa seekor anjing yang bisa berbicara bahasa manusia. Penguasa kota tertarik setelah melihat anjing itu, dan dia ingin membelinya sebagai peliharaan. Katanya lelaki tua itu bersedia untuk menjualnya, tapi anjing itu bertingkah seperti manusia dan menolaknya. Lalu penguasa kota marah dan menyuruh orang-orang membawa anjing itu dengan paksa. Tapi siapa yang mengira, meskipun kultivasi lelaki tua dan anjing itu tidak tinggi, mereka punya banyak trik. Dan mereka melarikan diri setelah mematahkan lutut dari penguasa kota. Bukankah ini berita yang lucu? Ngomong-ngomong, sekarang di mana laki-laki tua itu dan anjingnya? Sampai saat ini, belum ada yang mengetahuinya. Dan sekarang seluruh kota Hailin sedang memburu mereka. Di meja lain, ternyata Sukiwe mendengar pembicaraan mereka. Lelaki tua dan seekor anjing. Apa mereka membicarakan Ergozi dan Duan Jude? Ternyata, dua idiot itu juga datang ke sini. Dengan kekuatan mereka berdua, tidak akan menjadi masalah untuk berhadapan dengan Celestial of the Great All Ember Seven. Tapi jika itu Celestial King, mereka pasti akan mati. Kota Hailin ya? Kalau begitu, aku harus mencari dua idiot itu dulu. Di Kota Hailin, Ergozi berkata, "Patua, apa menurutmu penguasa Kota Hailin itu akan mengejar kita?" "Nggak mungkin. Aku sudah mengamatinya dan para pasukannya sudah berkumpul di berbagai gerbang. Tidak akan ada yang mengira kalau kita akan kembali ke sini. Siapa yang akan mengira kalau kita ada di makam leluhur penguasa Kota Hailin?" "Hahaha, siapa suruh dia bersikap arogan? Lebih baik kita gali aja makam leluhurnya." Ergozi berkata lagi, "Tapi penghalang makam leluhurnya sangat stabil. Kita tidak akan bisa menghancurkannya dengan kekuatan kita." Tiba-tiba Sukiwe muncul di belakang mereka dan berkata, "Gunakan aja kekuatan Celestial untuk menginvasinya melalui celah. Lalu temukan struktur penghalangnya dan hancurkan dengan kekuatan kasar." Ergozi yang masih belum sadar langsung menjawab, "Itu masuk akal. Saudaraku, kemampuan formasimu cukup hebat juga ya." Saat dia nengok belakang, "Hah? Sukiwe?" Karena kaget, Ergozi berteriak. Segera Sukiwe menutup mulut anjingnya itu. "Hei anjing bodoh, kenapa kau teriak-teriak?" Duan Jude bertanya, "Bocah, bagaimana kau bisa melacak kami di sini?" "Hahaha, aku dengar di luar bahwa kalian melukai penguasa Kota Hailin. Dan sekarang kalian sedang diburu orang-orang dari Kota Hailin kan? Setelah diburu, tentu saja kalian akan kembali untuk mengambil bayaran. Kalian pasti memanfaatkan keributan ini untuk merampok rumah seseorang. Ini adalah gaya dari fraksi Ledaka Surgawi. Udahlah, katakan apa yang terjadi pada penguasa Kota Hailin." Ergozi menjelaskan, "Orang itu menyukai tubuh indah dewa ini. Dan bahkan ia ingin mengambilku dengan paksa." Duan Jude menambahkan, "Tadinya kami akan berpura-pura menjualnya. Lalu setelah mendapatkan harta karun, Ergozi akan lari. Tapi siapa yang mengira kalau penguasa kota akan memalingkan wajahnya dan langsung mengambilnya.
Kami telah menggunakan segala macam harta rahasia untuk melarikan diri dari pengejaran. Sekarang gerbang kota sedang dijaga dengan ketat. Jadi, kami ingin menyapu makam leluhurnya lalu pergi. Oh gitu. Ya udah, aku akan menghancurkan penghalangnya untuk kalian. Mereka bertiga akhirnya masuk ke dalam makam leluhur itu. Suki kembali bertanya, "Setelah jatuh dari saluran void, apa kalian langsung datang ke kota Hailin?" Ergozi menjawab, "Iya, aku hampir mati dalam void itu. Itu benar-benar sangat berbahaya. Eh, ngomong-ngomong, kenapa energi spiritual di makam ini sangat kuat? Ini nggak seperti makam, melainkan tanah harta karun untuk kultivasi." Duan Jude juga merasakan hal yang sama. "Bener, aku tidak melihat satupun peti mati di sini. Ini benar-benar kosong." Sukai berkata, "Perasaan aneh ini rasanya seperti deja vu, di mana aku pernah merasakan aura ini ya? Oh iya, saat aku mengumpulkan rumput spiritual di Kerajaan Lima Elemen, aku menyelinap ke pembuluh darah naga di berbagai negara. Energi spiritual ini mirip dengan pembuluh darah naga." "Maksudmu, makam leluhur ini sebenarnya adalah pembuluh darah naga?" "Pembuluh darah naga adalah tanah yang sangat diberkati. Jika makam leluhur bisa dibangun di atas pembuluh darah naga ini, maka keturunannya akan memiliki kekayaan seorang kaisar." Duan Jude menambahkan, "Tapi penguasa kota Helen itu hanya seorang Celestial of the Great Olympus Seven, dan sepertinya dia tidak memiliki kekayaan seorang kaisar." Suki meraba sesuatu di tanah. "Masalahnya ada di bawah sini." Dengan pukulannya, Suki langsung menghancurkan tanah itu. Mereka pun jatuh ke dalam. Di dalam situ, astaga, itu kristal spiritual yang sangat murni. Energi spiritual di tempat ini juga terkonsentrasi dari sini. Ergozi dan Duan Jude sangat bersemangat. Ergozi berkata, "Yang pertama datang yang dilayani. Bagian ini adalah milik dewa ini. Terimalah gigitanku." Duan Jude dengan antusiasnya langsung menggalinya. "Wow, kristal spiritual ini bisa membantuku menerobos kerana Heaven's Immortal. Aku akan menggali semua kristal ini." Suke memandangi mereka. "Aduh, dasar dua idiot ini." 1 jam kemudian, mereka berdua kelelahan. "Astaga, kenapa ini sama sekali gak bisa digali? Iya, mulut dewa ini sampai sakit. Kristal spiritual ini terlalu keras." Suke berkata, "Kau bilang yang pertama datang yang dilayani kan? Kalian sama sekali tidak bisa mengambilnya. Jadi, sekarang adalah giliranku." Suke langsung menggunakan sistem dan menyimpan mereka semua. Mereka berdua sangat kecewa. "Aduh, semua kristal spiritualku hilang begitu aja." "Hey, kau itu sudah Celestial of the Great Olympus Seven. Gak ada gunanya menyimpan banyak kristal spiritual. Kristal spiritual ini terlalu tinggi. Bagilah sedikit dengan kami." Suke menjawab, "Jika kalian bisa mengambilnya, apakah kalian akan menyisakan sedikit untukku?" "Tentu aja aku akan menyisakan sedikit untukmu. Apa kau pikir bahwa dewa ini pembohong?" Suke menjawab, "Hahaha, kau pikir aku akan percaya? Kalau dilihat-lihat, kualitas kristal spiritual ini benar-benar tinggi ya. Aku akan menyimpannya untuk berlatih dengan para haramku." Mereka berdua akhirnya hanya bisa menggeretakkan gigi aja. Duan Jude berkata, "Ngomong-ngomong, kenapa tempat ini bisa melahirkan kristal spiritual semurni itu?" Ergozi berkata, "Karena ini adalah pembuluh darah naga. Semua energi spiritual di dunia ini berkumpul di sepanjang pembuluh darah naga." Setelah mereka menelusuri tempat itu, sekarang mereka berada di atas sebuah formasi. Ternyata benar, ada formasi besar di sini. Formasi ini mengandalkan kekuatan pembuluh darah naga dan mengubah suasana seluruh kota Hailin. Dan semua itu terkonsentrasi pada rumah pemilik kota. Duan Jude berkata, "Astaga, bukankah itu sangat berbahaya? Itu sama aja dengan pemilik kota ini menghisap darah seluruh kota. Kita tidak boleh membiarkannya. Kita harus segera menghancurkan formasi ini." Sukai berkata, "Menghancurkannya? Enggak. Aku punya ide yang lebih baik." "Hah? Kau membalikkan seluruh formasinya?" "Iya. Dengan begini, pemilik kota akan membagikan keberuntungan keluarganya kepada warga kota Hailin dengan berkah pembuluh darah naga." Mereka berdua sangat senang. "Baguslah kalau gitu. Beginilah seharusnya jika ingin dianggap sebagai pemilik kota yang baik." Suke berkata lagi, "Mendapatkan kristal spiritual ini saja sudah cukup. Sekarang, ayo kita pergi." Saat mereka mau pergi, Suke merasakan aura dari arah depan. "Apa ini? Aku merasakan aura yang sangat familiar. Sebelumnya, itu tertutup oleh aura pembuluh darah naga. Jadi, aku nggak bisa menyadarinya. Setelah formasinya dibalikan, aura itu langsung muncul." Ergozi berkata, "Aura ini rasanya sedikit mirip dengan Gunung Lima Elemen." Tiba-tiba, sebuah cahaya menyilaukan muncul. "Astaga, cahaya ini silau banget. Apa seseorang sedang menyerang kita?" Sasuke membuka matanya. "Hah? Nggak ada yang menyerang? Aneh, apa yang terjadi? Tadi kita diselimuti tirai cahaya yang aneh. Dan sekarang kita pindah ke gua yang lain. Sebenarnya di mana ini?" Ergozi berkata, "Tempat ini sedikit mirip dengan tempat di mana seekor makhluk ditekan di benua Gunung Lima Elemen. Bahkan auranya yang kacau sangat mirip." "Hah? Makhluk yang ditekan? Gini, bukankah Gunung Lima Elemen selalu punya legenda bahwa iblis kuno ditekan di bawah pegunungan? Dewa ini pernah memasuki tempat ini sekali, dan itu sangat mirip dengan tempat ini. Tapi di bawah Gunung Lima Elemen sama sekali tidak ada makhluk yang ditekan." Dalam benak Sukiwe, apa makhluk itu adalah Sun Gokong? Mungkinkah dia sudah melarikan diri? Tiba-tiba, muncul arwah dari belakang Sukiwe. Ergozi berkata,
Ah, ada hantu di belakangmu, Sukiwe. Melihat itu, mereka berdua langsung ketakutan. Sukiwe langsung memukul kepala dari Ergozi. Apa kau bodoh ya? Kalian ini adalah orang yang sudah berkultivasi. Kenapa kalian masih takut pada hantu? Ini itu cuma beberapa sisa jiwa. Hah? Sisa jiwa? Dewa ini memikirkan sebuah kemungkinan. Mungkin iblis kuno itu dibagi menjadi beberapa bagian dan disegel. Di bawah gunung lima elemen adalah sisa jiwanya. Dan di sini juga ada sisa jiwa. Sisa jiwa ini telah kehilangan dirinya setelah disegel selama ribuan tahun. Jadi itu terbelam menjadi jiwa-jiwa tak sadar yang tak terhitung jumlahnya. Mereka ini terus melayang-layang di sekitar sini. Duan Jude juga mengiyakan. Yang kau katakan itu memang sangat masuk akal. Jika jiwanya bisa dikumpulkan kembali, mungkin monster itu bisa dipanggil lagi. Sukiwe langsung bergerak. Udah, nggak perlu basa-basi lagi. Mari kita langsung coba aja. Sukiwe langsung menggunakan Dimensional Rice Cooker. Gue nggak tahu kenapa bentuknya harus rice cooker. Kan bisa aja sebuah tungku gitu kan, biar lebih kolosal gitu. Sukiwe langsung menjelaskan penggunaannya. Rice cooker ini bisa menyerap semua jiwa iblis, lalu didirikan dengan kayu kering dan api, dan kau bisa menggabungkan sisa jiwanya. Para jiwa-jiwa itu mulai terserap ke dalam rice cooker. Sukiwe mulai membanggakan alatnya itu. Kalian lihat kan, ini sangatlah efektif. Tapi tidak hanya jiwa-jiwa yang terhisap, Ergozi dan Duan Jude juga mau ikut terhisap. Sukiwe, cepat tolong kami, kami juga ikut terhisap ini. Astaga, ini hanya berfungsi untuk menyerap jiwa iblis. Memangnya seberapa hitam hati kalian? Sampai-sampai kalian ikut terhisap seperti ini. Segera Sukiwe menutup rice cookernya. Aduh, hampir saja aku mati. Sukiwe berkata, aku sarankan agar kalian segera berubah. Kalian ini bukan sekedar pendosa biasa. Sampai-sampai rice cooker aja menganggap kalian sebagai seorang iblis. Lalu mereka bertiga memperhatikan rice cookernya. Duan Jude bertanya, apa ini benar-benar bisa bekerja? Ergozi mulai khawatir. Jangan-jangan ini bakal meledak. Udah tenang aja, aku yakin gak akan ada masalah kok. Tidak berapa lama kemudian, semua jiwa itu telah menyatu dan menjadikan sebuah jiwa yang memiliki kesadaran. Setelah penyatuan ini, jiwa ini tampak sedikit pusing. Duan Jude bertanya, kenapa itu malah jadi anak kecil? Tekanan yang dia berikan lebih kuat dari Celestial Prime. Ini benar-benar mengerikan. Orang ini setidaknya adalah seorang Celestial Emperor saat dia masih hidup. Jiwa itu bertanya, siapa kalian? Kenapa aku merasakan perasaan familiar dari kalian? Mendengar perkataan itu, familiar. Itu mungkin karena kami semua dari Gunung Lima Elemen. Sukiwe langsung mulai berakting. Bocah, apa kau tidak mengingat pamanmu ini? Aku ini pamanmu, Sukiwe. Hah? Paman? Iya, dulu saat perang antara dewa dan iblis, beberapa kali paman bilang kau tidak bisa mengendalikannya. Tapi kau tidak mendengarkan paman. Kau memang kuat, tapi pada akhirnya kau berakhir dengan jiwa yang hancur. Jiwa itu menjawab, perang dewa dan iblis. Sepertinya aku punya sedikit bayangan tentang kejadian itu. Duan Jude dan Ergozi mendengar semua percakapan mereka. Anak itu berusaha mengambil keuntungan untuk mendapatkan hubungan saat dia belum mendapatkan kembali ingatannya. Kita nggak boleh membiarkan dia sendiri yang mengambil keuntungan. Duan Jude langsung maju. Muridku, ini itu benar-benar sulit bagi seorang guru. Kau disegel dalam pertarungan antara dewa dan iblis. Dan setelah puluhan ribu tahun, akhirnya guru ini bisa membangkitkanmu lagi. Ergozi nggak mau ketinggalan. Bocah, aku ini paman dari ibumu. Saat perang antara dewa dan iblis, paman masih seekor naga kuno. Tapi demi membangkitkanmu, aku harus berinkarnasi 7 kali. Dan akhirnya, aku berhasil membentuk jiwamu. Jiwa itu cukup shock. Hah? Kok paman dari ibuku? Pada akhirnya, mereka bertiga ribut, mengklaim bahwa merekalah yang membangkitkan jiwa itu. Jiwa ini berkata, aura kalian ini sangat familiar. Sepertinya aku memang pernah mengenal kalian. Sukiwe berkata, udah, jangan terlalu memaksakan dirimu untuk mengingatnya. Kau sudah tertidur selama puluhan ribu tahun. Ingatan tentang masa lalumu pasti akan sangat kabur. Kau hanya perlu tahu bahwa kami adalah rekanmu. Dalam hati Sukiwe, hahaha. Sekarang aku bisa mengadu pada seorang Celestial Prime. Kalau gini, hari-hari yang akan datang akan jauh lebih indah. Lalu jiwa ini memberikan penghormatan kepada mereka bertiga. Kedua paman, guru, kalian bertiga ini sudah berusaha keras demi diriku selama puluhan ribu tahun. Aku benar-benar sangat berterima kasih. Sukiwe menjawab, udah gak perlu gitu. Itu memang yang seharusnya kami lakukan. Tapi kau tidak boleh bertindak gegabah di masa depan. Kau harus mendengarkan kami. Masih ada beberapa sisa jiwamu yang harus dikumpulkan. Oke paman, Ergozi berkata. Yang pamanmu katakan itu benar. Ini sudah bertahun-tahun. Sukiwe menambahkan, tapi sekarang kau hanyalah sebuah jiwa, jadi tidak bisa pergi sesukamu. Ini adalah pot jiwa yang kami dapatkan dengan menggabungkan artefak tingkat atas yang tak terhitung jumlahnya untukmu. Kau bisa beristirahat di dalam sekarang. Ngomong-ngomong, mari kita ingat-ingat kembali tempat penguburan harta karun klan kita saat itu. Jiwa ini kebingungan. Tempat penguburan? Harta karun? Ergozi berkata, demi mengumpulkan sisa-sisa jiwamu, setelah pamamu bereinkarnasi selama 7 generasi, beberapa ingatan zaman duluku juga ikut hilang. Jika bisa mengingatnya kembali, kita bisa membangkitkan kembali kejayaan dari fraksi ledakan surgawi.
Hah? Fraksi ledakan surgawi? Apaan itu? Duan Jude menjelaskan. Apa kau lupa? Kita semua adalah anggota fraksi ledakan surgawi. Tugas kita adalah menyusun kembali kemuliaan fraksi ledakan surgawi. Jiwa ini berkata. Aku mengerti. Aku pasti akan mengingatnya baik-baik. Sukai berkata. Oke. Kalau gitu, kau beristirahatlah dengan tenang. Setelah roh itu masuk ke dalam rice cooker, mereka langsung bergembira. Hahaha, ini keren banget. Orang seperti itu akan bertarung untuk kita. Mantap sekali. Dia ini adalah makhluk yang ditekan di bawah gunung lima elemen. Sepertinya dia adalah orang bodoh. Sukai berkata, dia ini kehilangan sebagian besar ingatannya, jadi akan mudah dibodohi. Lalu Sukai mengeluarkan jimat teleportasinya. Pembuluh darah naganya sudah diatasi, dan kita juga mendapatkan sisa jiwanya. Sekarang adalah waktunya untuk kabur. Segera Sukai mengeluarkan jimat teleportasinya. Di luar sana, mereka langsung ditodong dengan tombak. Beraninya kalian memasuki makam leluhur penguasa kota. Kalian bertiga ini harus mati. Ergozi berkata, gawat, kita ketahuan. Tiba-tiba seorang lagi muncul. Hohoho, bukankah ini patua dan anjingnya? Aku berpikir, kenapa aku gak bisa menemukan kalian di mana-mana? Ternyata, kalian bersembunyi di sini toh. Dia adalah penguasa kota Highland. Dan dia berada di Celestial of the Great All Ember Seven. Hah, kalian berani mematahkan lututku dan memasuki makam leluhur. Kalian ini harus segera dilumpuhkan. Semuanya, cepat lumpuhkan kedua orang itu dan gantung di dinding kota. Lalu, rantai anjing itu di halaman belakang. Setelah kedua orang itu mati, potong-potong dagingnya. Biarkan anjing itu memakannya. Penguasa kota sangat sombong karena merasa bahwa dirinya adalah yang terkuat di kota Hailin. Karena mulut besarnya itu, Sukui langsung menghajar wajahnya. Penguasa kota Hailin ini kesal. Hei, kau berani memukulku? Apa kau tahu siapa aku? Sukui terus memukul penguasa kota. Memangnya kenapa kalau aku memukulmu? Hei bocah bodoh, aku adalah penguasa kota Hailin. Oh, kau penguasa kota Hailin ya? Sepertinya latar belakangmu ini cukup menarik. Melihat pemimpinnya digebukin, para prajurit mulai bergerak. Berani-beraninya kau menyerang penguasa kota. Semuanya, cepat tangkap dia. Saat yang sama, Sukui memelototi mereka. Sial, matanya sangat menakutkan. Jika kita maju lebih jauh lagi, kita pasti akan langsung mati. Penguasa kota Hailin berteriak minta tolong. Penjaga, cepat tolong aku. Ergozi langsung menahan tangan Sukui. Duan Jude berkata, dia ini adalah penguasa kota, jadi mari kita beri dia muka. Sukui berkata, kau dengar itu kan? Jika saudaraku tidak kasihan padamu, hari ini kau pasti sudah mati. Yaudah, sekarang ayo kita pergi. Sambil melewati penguasa kota Hailin, Ergozi sempat-sempatnya menendang wajahnya. Heh, ketahuilah tempatmu. Berhentilah memprovokasi fraksi ledakan surgawi. Merasa terhina, penguasa kota bangkit kembali dan langsung menyerang Sukui. Memangnya sejak kapan penguasa kota yang bermatabat ini harus menderita penghinaan seperti ini? Hari ini aku pasti akan membunuh kalian semua. Dengan sekali tampar, penguasa kota itu pun langsung mati di tempat. Ergozi berkata, sudah ku bilang kan, jangan memprovokasi fraksi ledakan surgawi. Sekarang beginilah jadinya. Setelah mengalahkan penguasa kota, Sukai mengeluarkan jimat teleportasi lagi. Mereka bertiga langsung pergi dari tempat ini. Para penjaga semakin kesal. Sialan, mereka pergi lagi. Dan penguasa kota malah mati seperti ini. Apa kita benar-benar gak bisa mengejarnya? Seseorang berkata, kekuatan tempur tertinggi di kota Hailin adalah penguasa kota. Bukankah dia dibunuh dengan mudah dalam hitungan detik? Apa kita masih perlu bertindak? Tidak berapa lama kemudian, gerbang void pun terbuka lagi. Hah? Ada yang datang? Apa mungkin mereka bertiga kembali? Orang yang datang itu langsung berkata, penguasa kota Hailin, dengarkan perintah ini. Heaven's Gate menawarkan kalian hadiah jika kalian bisa menangkap pria bernama Sukiwe. Jika kau menemukan jejaknya di kota Hailin, segeralah beritahukan kami. Saat pria itu melihat ke sebelahnya, apa? Bukankah itu penguasa kota Hailin? Kenapa dia mati seperti ini? Para penjaga melapor. Lapor tentu Heaven's Gate, penguasa kota Hailin dibunuh oleh 3 orang tak dikenal barusan. Dan pria yang memimpin mereka sepertinya menyebut dirinya adalah Sukiwe. Pemimpinnya itu berkata, gila, ini adalah kediaman penguasa kota Hailin. Dan kalian menyaksikan penguasa kota dibunuh tanpa bisa berbuat apa-apa. Penjaga itu langsung mengambil posisi menyembah. Mohon tenanglah tetua, itu karena kekuatan orang itu sangat kuat. Bahkan penguasa kota mati dalam satu tamparan. Kami ini gak bisa melakukan apapun. Pria itu berkata, dasar sampah. Terus apa gunanya kalian kalau kalian gak bisa melindungi penguasa kota? Tetua Kenam berkata, tunggu dulu. Kenapa Tetua Kenam? Gini, aku punya buku teknik rahasia yang tak tertandingi. Setelah aku mempelajarinya selama beberapa hari, aku menemukan bahwa ini juga sepertinya cocok untuk kultivator biasa yang tidak memiliki kultivasi tinggi. Hukum ini disebut buku kebenaran yang menyegel iblis. Aku telah membuat banyak salinannya. Kalian bagikanlah dan tingkatkan efektivitas tempur penjaga kota Hailin. Para penjaga sangat senang menerima buku ini. Kita mendapatkan sebuah teknik dari Tetua Heaven's Gate. Ini pasti bisa meningkatkan kultivasiku beberapa tingkat. Terima kasih Tetua Heaven's Gate. Kami pasti akan mencoba yang terbaik untuk berlatih. Oke, kalau gitu, kalian bisa kembali sekarang. Bawahan dari Tetua Kenam bertanya,
Tetua Kenam, masalah Suke gimana? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia bisa membunuh dua penguasa kota satu persatu dengan tingkat Celestial of the Great Oliver Seven. Kekuatan anak ini sungguh luar biasa. Aku juga menyiapkan salinan ini untukmu. Sebarkanlah, suruh semua murid Heaven's Gate mempelajarinya dengan baik. Dia menerimanya dengan sangat gembira. Akhirnya, aku bisa mendapatkan hukum tak tertanding ini. Terima kasih, Tetua Kenam. Tetua Kenam berkata, keberadaan anak itu tidak jelas. Kau bawalah seseorang pergi ke kota Chiang Chuo, dan aku akan pergi ke kota Rotai untuk memeriksanya. Dengan ini, video ini pun berakhir. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Gue yakin, kalian pasti penasaran kan dengan kelanjutannya? Makanya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian, agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sehingga kami makin semangat untuk buat video-video berikutnya. Sekian dulu video dari Cerita Manhwa. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya, and sayonara! This is Cerita Manhwa untuk lo semua. Jangan lupa sawer jika kalian suka. Hey kalian, mohon perhatian. Ini ku persembahkan untuk kalian. Aku butuh cuan untuk kebutuhan, karena editor pun butuh asupan. Lirik ini tanpa kepalsuan. Dengan ini cukup sekian. Terima kasih.